Wirausaha bersama Larise Radio Ding. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Larise, jumpa kembali di program Info Wira Usaha di Larise Radio Link. Saya Sofyan dan hari ini kita akan membahas topik yang bisa membantu perkembangan bisnis Sobat UMKM, yaitu kapan waktu yang tepat untuk pivot dalam bisnis. Sobat Larise, pernah nggak sih bisnis kalian rasanya nggak sesuai rencana? Di dunia bisnis kadang kita perlu berani mengambil keputusan untuk pivot atau mengubah arah bisnis. Tapi kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk melakukannya? Yuk kita bahas bersama-sama di Info Wira Usaha. Larise Radio Link. Larise Radio Link. Larise Radio Link. Radionya para wira usaha. Tanda yang bisa kita ketahui ketika produk atau layanan kita nggak mendapat sambutan sesuai harapan. Perhatikan data penjualan dan feedback pelanggan. Ya, kalau banyak yang merasa kurang pas, mungkin ide awal perlu dievaluasi. Menyesuaikan strategi sesuai tren dan kebutuhan pasar bisa membantu bisnismu tetap relevan. Ada tanda berikutnya, kalau tim mulai kehilangan motivasi, ketika ide awal tidak berjalan sesuai ekspektasi, mungkin tim jadi kurang semangat nih. Di sini saatnya kamu bisa mempertimbangkan pivot ke arah yang lebih baik dan relevan bagi tim dan pelanggan. Selanjutnya, kalau sobat mengalami kesulitan finansial yang terus-menerus, jika sudah mencoba berbagai strategi tapi cash flow tetap negatif, ini bisa jadi pertanda untuk mempertimbangkan model bisnis yang lebih sustainable. Pivot kadang bisa jadi solusi untuk mencapai profitabilitas yang lebih baik. Feedback dari pelanggan dan mentor juga bisa menjadi alarm penting. Mereka bisa melihat perspektif dari luar yang kadang kita abaikan. Dengarkan masukan mereka, siapa tahu ada ide baru yang bisa mengarahkan bisnis sobat ke arah yang lebih baik. Dan terakhir, coba evaluasi apakah bisnismu masih sesuai dengan visi dan tujuan awal. Jangan sampai kita terlalu fokus pada hal teknis dan melupakan tujuan besar yang ingin dicapai. Kalau visi terasa sudah melenceng atau tidak relevan lagi, mungkin saatnya kita kembali ke jalan yang lebih cocok. Ingat Sobat Larise, pivot bukanlah berarti gagal, tetapi ini adalah langkah untuk membawa bisnis ke arah yang lebih baik. Info Wirausaha bersama Larise Radio Ding. Are you ready? Semoga apa yang Sofyan sampaikan ini bisa membantu kalian yang mungkin sedang mempertimbangkan langkah baru dalam bisnis. Terima kasih sudah mendengarkan program Info Wirausaha. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan tetap semangat berinovasi. Saya Sofyan, pamit. Semoga hari ini membawa kesuksesan bagi bisnis sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larise Radio Link. Larise Radio Link. Larise Radio Link. Radionya para wirausaha.